I'm halfway out, just trying to lose you now. It was an illusion now. Yeah, I just wanna see you out. To give it up, leaving all your texts on red with the games you left now. Give it up, sick of all the things you said, getting in my head now. So I don't wanna know. Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tune. Nissan X-Trail e-POWER akan rilis di GIIAS 2023. Nissan X-Trail e-POWER digadang-gadang sudah bersiap untuk masuk ke Indonesia, tanda-tandanya pun sudah muncul. Di antaranya keberadaan nama X-Trail e-POWER di dalam dokumen data peraturan Menteri Dalam Negeri, Permendagri. Nomor 6 tahun 2023, di situ tercatat ada dua varian Nissan X-Trail e-POWER yang didaftarkan, yakni tipe V dan tipe VL. Hal ini tentunya kabar baik bagi pecinta Nissan di Indonesia, yang sudah cukup lama menantikan gebrakan-gebrakan baru dari pabrikan Jepang tersebut. Pasalnya, dalam beberapa tahun terakhir, Nissan seakan mati suri, tenggelam dari rival-rival senegaranya. Apakah ini pertanda Nissan siap fight back di kancah otomotif dalam negeri, dengan memasuki pasar elektrifikasi? Kabar akan hadirnya X-Trail e-POWER ini coba kami konfirmasikan kepada Tan Kim Piao, Chief Executive Officer PT Nissan Motor Distributor Indonesia, NMDI. Ia pun tak menampik kalau pihaknya memang tengah merencanakan untuk lebih memperluas penetrasi ke pasar kendaraan elektrifikasi. Nissan merupakan salah satu brand pelopor elektrifikasi di dunia. Lebih dari 10 tahun lalu, Nissan Leaf sudah diproduksi massal sebelum brand lain masuk ke segmen mobil listrik, kata Tan saat ditemui di Jakarta, Jumat, tanggal 2 Juni tahun 2023. Prinsipal Nissan di Jepang mengembangkan dua sisi kendaraan listrik. Pertama listrik murni, yang kedua kendaraan dengan teknologi e-POWER yang masyarakat lebih kenal dengan sebutan hybrid. Di Jepang sudah ada Leaf, Ariya, Sakura, Kicks e-POWER, X-Trail e-POWER, dan Serena e-POWER. Mobil-mobil ini populer juga di Indonesia, jadi tentunya kita berharap bisa bawa satu persatu kepada masyarakat Indonesia, sebutan. Sayangnya ia tak menyebut dengan pasti. Apakah model elektrifikasi yang dimaksud adalah X-Trail e-POWER? Yang jelas di GIIAS Agustus nanti kita bawa produk elektrifikasi yang baru, dan produk ini juga populer di Indonesia, terangnya. Spesifikasi Nissan X-Trail e-POWER. X-Trail generasi terbaru ini dibekali mesin 1.5 liter turbo berdaya 204 PS yang mengusung teknologi e-POWER, seperti halnya yang ada di Kicks e-POWER. Dengan demikian, mesin bensin tersebut berfungsi sebagai generator listrik untuk mengisi tenaga baterai lithium-ion berkapasitas 2,1 kWh yang digunakan pada X-Trail e-POWER. Untuk pasar Eropa, ada juga yang menggunakan mesin 1.5 turbo bertenaga 163 PS, serta mesin 1.5 turbo e-POWER 4WD yang menghasilkan daya puncak 213 PS. Kalau melihat data dari dokumen pemerintah tersebut, maka yang akan dipasarkan di Indonesia bertenaga 204 PS dan yang 213 PS.
Beberapa fitur unggulan dari X-Trail e-Power yakni monitor entertainment seluas 12,3 inci, wireless charging, dan panoramic sunroof. Kalau lihat data Permendagri tersebut, tercantum juga nilai jual kendaraan bermotor, NJKB, dari X-Trail e-Power, untuk yang tipe V, 4x2. Kali 2. 446 juta rupiah. Sementara tipe VL4x4 punya NJKB 469 juta rupiah. Apabila NJKB ini ditambah beberapa elemen, seperti pajak, bea masuk, biaya pengiriman, dan sebagainya, kami perkirakan harga Nissan X-Trail e-Power akan ada di rentang 650 jutaan sampai 750 jutaan. Ini mempertimbangkan juga harga jual Nissan Kicks e-Power di angka 519 juta rupiah, padahal memiliki NJKB 315 juta rupiah. Tapi apakah X-Trail e-Power akan langsung dijual di GIIAS 2023? Mr. Tan belum mau terbuka. Menurutnya, pihak Nissan Indonesia masih mempertimbangkan supply dari Jepang untuk Indonesia dan kita pastikan dulu kapasitas produksinya di Jepang. Tapi kita pilih produknya yang bisa segera supply ke Indonesia, terang dia.